Nanti insya Allah hanya sampai solusinya. Tidak ada yang tepuk. Tepuk tangan hanya di awal. Okay? I just had an eye contact with Mamah Dedeh herself. I feel so special. There are more Muslim women here in Indonesia than anywhere else on earth. But despite this fact, it's the male ulamas who have all the power and fame. Unless you're Mamah Dedeh. A popular figure for middle-aged women, Mama is known for delivering her frank and funny take on some pretty taboo topics. Yang banyak berpoligami, kiai, orang-orang kaya. Kalau orang miskin, bagaimana punya bini dua? Aku aja gak kompanin. Pikir tahu. She's so popular that women, dressed in color-coordinated hijabs, travel from all over the country on what they jokingly call a religious pilgrimage. For the holy month of Ramadan, I tagged along with 50 or so of her most hardcore fans. Yep, that's the bus. There's like that pressure of having to look like a good kid. Hello, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Kenalin Afi. Duh, rame ya, Bu. Halo, Ibu-Ibu. Halo. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu dipandu oleh Ibu Fatminah. Mangga Pak Bu Fatminah. Inna wali kulliyatin sholeha wa ila hadratin nabi syai'ulillahi lahum al-fatihah. Kita panggil dulu Bapak supirnya. Bapak supir. Bang supir, berangkat yuk. Bapak supir. Salatullah salamu. Ibu udah berapa lama emang proses sampai akhirnya bisa ke Mamah Dedeh? Saya daftar itu 3 tahun ke belakang. Oh iya? Iya. Kita udah ini ya Bu ya, udah kayaknya gak ada harapan gitu ya Bu ya? Lamaan ngantri Mamah Dedeh ya daripada umroh. Iya makanya kok bukan daftar haji gitu ya Bu ya? Karena kalau pas lagi lihat di TV kan, kapannya kita di situ? Kapannya kita di situ? Ini rasanya sekarang gimana nih akhirnya mau ketemu Mamah Dedeh? Bisa tidur nggak semalam? Enggak. Tidurnya sebentar. Udah kebayang-bayang aja, udah kebayang-bayang perjalanannya, udah kebayang di studionya gimana gitu kan. Kita baru kali ini masuk TV ya. Oh. Makanya pada senang banget gitu, excited banget tuh. Saya juga deg-degan nih, takut dimarahin Mamah Dedeh. Followersnya banyak nggak ini? Enggak. Coba berapa? Lumayan Bu. Wih, banyakan ibu coba daripada saya. Enggak deh, masih banyakan saya. Tapi bedanya dikit. Aduh, itu masa beda cuma 100. Aduh, gimana nih katanya generasi digital. Sebetulnya nanti nanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah umroh, ini kita depan sebelah kanan kita ini ada dua hero. Di sebelah kiri ada Jabanul, nanti dia cerita. Kalau karena saya kita sekarang berangkat ke Mamah Dedeh, itu di sebelah kanan kita itu jembatan penyeberangan. So now it's 11 p.m. We're finally here at Indosiar Studio. We're not gonna start taping until 6 in the morning. I'm trying to fit in, but I feel like whenever they start singing the salawat, I just don't remember every single word. So I would just be mumming and like mimicking them, faking it till I make it. Ini kita di mana, Bu? Nyasar enggak ya? Ini apa? Di tempat apa sih dia? Ini belum pernah ada yang ini nih. Masuk TV, jadi bingung. Iya, saya belum pernah juga. Mama pada tebelek. Udah bawa, Bu, tisu basahnya. Lapnya pakai gamisnya, Ge. It feels a lot like traveling with my mom, where I have to get to the airport like 4 hours early, or like 6 hours early. This is exactly what's happening right now. Ibu-ibu yang mau ganti baju, tempatnya adanya di sini nih, kotak ajaib. Ya, pasti ibu jadi cakep keluarnya ya. These are the magic boxes, I suppose. This feels a lot like high school, because I went to an Islamic school. I think I still remember how to wear this. No, just kidding, I remember.
Udah betul belum, Bu? Udah. Udah benar ya. Halo Ibu-ibu. Nih. Eh, cantik banget. Udah matching deh banget semua. Aduh. Ya. Iya nih, buat lebaran lumayan. Siap dipinang dengan bismillah. Kayak di film. They say I'm prettier with a hijab, but that's what moms always say. Like they want me to look and be more religious every time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berangkat ke sini juga sama suami. Udah. Tambun Selatan, Bekasi. So we're just making sure that everyone's in the frame, and it needs a lot of work. And it looks like a sea of tree because they're all green. We're taking a smoke break from the whole preparation. I hope they don't see me like this, because earlier the security asked which ones of us are virgin, and then one of the ibu-ibu asked me if I'm a virgin, and I said yes. Duduknya. Oh, oke. Okay. Geser, Bu, geser. Satu orang satu. Ini mau pindah. Belakang. Gerakan ya, pertama kanan. Kanan. Kiri. Practice. Kanan. Stop. Stop dulu. Kanan. Tengah. Kiri. Kiri. Iya. Oke. Sila dong, Ma. Iya, dong. Sila dong, Ma. Iya, dong. Siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mau saya? Saya. Yang bertanya, hormatnya, sebutkan salam, nama ibu, nama majelis taklim, terus curhat dong, Ma, terus bertanya, terus salam lagi. Di pengajian Mama dan hari ini kita sama. Jadi tidak ada yang punya titel BRS, Insinyur, Hajah, Haji. Begitu bertanya, tidak ada yang pakai nama itu. Nama gelar. This is 5 minutes to the show. We're just checking everything. Make sure everything is in place. Right in front of me right now is the Mamah Dedeh herself. Looking so pretty. Dulunya dirapikan. Semuanya dikontrol, tetangganya, teman-temannya juga yang kurang rapi dirapikan. Nanti selama kita syuting, selama kita ngaji, tidak ada yang batuk. Untuk itu, mari batuk berjamaah. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. He literally just asked us all to cough now. 1 menit. Better than later. 5, 4, 3, 2, musik. Kau punya masalah, bingung dan harus bagaimana. Bersabar dan jangan putus asa. Bertanya pada Mama. Insya Allah, insya Allah, insya Ibu di sini pada main Facebook nggak? Main. Ada main Instagram? Oh, udah nggak main yang gram-graman sekarang kilogram. Ya. Pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti Tausiah Mama tentang pengaruh media sosial dalam ibadah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, Masya Allah, yang namanya sosmed kayaknya udah merupakan kebutuhan manusia. Kita-kita yang nenek-nenek ini kebanyakan tadi Abel tanya nggak pada punya. Iya, apa iya? Iya. Tapi yang muda-muda itu hampir semuanya mereka punya. Nanti ketika mati itu mulut kita diam. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut sering bohong. Ya kan? Iya. Ini mulut, nanti dikunci. Sekarang di zaman modern saat ini, nggak mulut yang bicara, tapi jadi jemari ngetik. Jadi orang jangan terlalu kepo, sotoy, mau tahu urusan orang, haram sebagai seorang beriman. Bahwa semua yang kita ketik dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekarang kita harus beri sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini. Mamah dan A. Beraksi! Nanti, insya Allah, hanya sampai solusinya. Tidak ada yang tepuk, tepuk tangan hanya di awal. Okay? I just had an eye contact with Mamah Dedeh herself. I feel so special. She's so funny and like really warm. It's so obvious that she doesn't think that she's better than anyone else in the room, that she's just one of us. Kalau ada yang ngantuk, cubit aja sama sebelahnya. Lu ngantuk gak? It's 2 minutes before the show starts again. And in the next session, I get to ask a question to Mamah Dedeh. Ini langsung insya Allah ya Bu ya lagunya. A little bit nervous, but I think I'm ready. So apparently, my question isn't good enough. So they handed me a piece of paper. It's a question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafina Fidyadana dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Lambang Sari, Tambun, Bekasi. Iya, pakai contekan. Mau curhat dong, Ma? Iya. Iya, jadi kan saya sering banget Facebookan. Terus di Facebook tuh banyak banget postingan-postingan yang tulisannya di ujungnya tuh, Ma. Tolong di-like, tolong di-share. Kalau nggak di-like, kalau nggak di-share tuh tidak sayang Allah. Nah, kan saya jadi... merasa harus share ya, tapi bingung juga. Gimana ya, Mah, ya hukumnya? Kalau Anda terus tiap saat, bukan tiap hari loh, tiap saat pegangin HP, nge-like lagi, nge-share lagi, kapan baca Qurannya? Apalagi ngapalin ayatnya? Kapan zikirnya? Kapan baca-baca buku agamanya? Gak usah mikirin gituan deh, ngaji aja. Kalau Anda benar-benar ini ayat dari ustaz dan ustazah, baru Anda silahkan di-share ke orang. Nggak usah semua, ini dosa, nggak usah dipikirin. Dosa mah hanya Allah yang tahu, oke? Oke, Ma. Terima kasih. Mama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan takut, kalaupun di situ ada tulisan ancaman, kalau yang nggak share. Aku takut macam nama Allah lah, suka begini. Dia adalah penjaga kunci, ya. Kuburan Rasul, kita berkali-kali kesana ada yang jagain kunci. Iya, Pak, iya. Saya punya saudara. Nah, anaknya tuh pegang HP terus sampai seharian. Malam juga ya begitu. Sampai akhirnya kalau pas sholat itu di akhir waktu tuh, Mak. Gimana tuh cara solusinya? Didik anak kita. Yang namanya mendidik anak kayak main layangan, Cida. Tahu orang layangan? Tarik, ulur. Tarik, ulur. Jangan dibolehin, biarin deh. Udah gede ngapain, ngapain dari mana? Kalau nggak dididik. Jangan takut sama anak, kewajiban kita ngelidik. Oke, Cida. Makasih, Mama. Napas, Bu. Masih hidup, Bu. And as usual, she is funny and she's frank. She's really frank. I don't know. She's just very real. And it's so nice to see that these women, these moms, have a role model as real as she is. Baik pemirsa, mohon maaf kalau pagi hari ini karena ada salah-salah kata, insya Allah.
Besok kita akan membahas tema tentang keutamaan menyebarkan salam. Tentunya tetap sini di Mamah dan A. Beraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I took off my uniform because the show's over, and I like to see her as me. Tahu kak ada sakedap? Tahu mak, ibu saya Sunda juga. Assalamualaikum. Salam anak-anak. Terima kasih tadi udah bisa ikutan di acaranya yeah. Mama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit Mangat, sama Mama. Bangun. Siap, siap, siap. Sekolah siap, Teto. Per, gampang, Per. Kamu mau tanya titip salam? She knows everyone here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita mau di mana? Saya kan istrinya guru ngaji tapi preman. Saya ini blue jean, kaos segini, saya tukang kebut, bawa mobil sendiri, kelilingan kemana-mana. Jadi, saya itu tidak suka dandan kayak orang. Bapak saya itu petani, tukang kebon, tukang empang, tukang jahit. Nah, kebetulan saudara kandung saya itu ada 6. Bapak saya selalu mengatakan tidak ada pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan. Semua pekerjaan masih bisa. Termasuk manjat pohon kelapa, ngambil rambutan, ngambil durian, ngambil duku. Anda silakan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia depan Allah adalah orang takwa, bukan laki-laki buat perempuan yang takwa. Waktu kecil kadang-kadang saya berpikir galak amat bapak saya. Kapan saya mainnya, teman-teman pada main. Ternyata begitu saya sudah tua, apalagi sudah sekarang sangat merasakan, kerja sekeras apapun saya tidak merasa lelah. Kan kalau di generasi milenial gitu ya, banyak banget yang bikin meme atau meme. Terus banyak banget yang ada bikin parodinya Mama Dedeh. Cucu-cucu, saya sudah menyampaikan. Saya bersyukur kepada Allah. Begitu mereka memperhatikan saya, sampai mereka hafal gerak bibir saya. Sampai mereka hafal tangan saya, berarti dakwah saya berhasil. Jadi Mama nggak tersinggung? Tidak pernah tersinggung. Saya bersyukur. Yang gue omongin sampai mereka hafal, berarti kalau diulang, meresap di hati mereka. Barangkali saya sebagai orang tua menyampaikan kepada kalian anak-anak muda, seimbangkan hidup kalian antara dunia, akhirat. Karena walau bagaimanapun juga dunia ini hanya sementara, hidup yang abadi adalah di alam akhirat. Maaf Bu, gimana nih seragamnya? Iya boleh, ah, di bawah aja. Ah iya. Iya dipakai Bu, buat lebaran lumayan. Makasih Ibu-Ibu, dadah. Semoga selamat sampai rumah. It's now 10 in the morning, the sun is up. And after spending more than 12 hours with these women, the moms, and meeting Mamah Dedeh personally, now I get it, why people would drive all the way from their homes, from all over Indonesia, why they would wait for years until they can come here. It's a journey. It's worth it.